Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini kita akan membuat video tentang bagaimana cara memberi jentik nyamuk kepada ikan cupang ya, untuk ikan cupang Nemo Galaxy, teman-teman. Teman-teman bisa lihat tuh. Ini banyak sekali jentik nyamuknya. Dan juga ini telur nyamuknya. Ya. Lihat teman-teman, ada berapa ratus ekor jentik nyamuk tuh ya, banyak tuh di pinggir-pinggir. Ini buat makan ikan cupang nih, sebulan nggak habis-habis ya, karena bertelur terus nyamuknya tuh. Jadi ini airnya bekas fermentasi ya, fermentasi tempe mentah teman-teman, dipotong lalu celupkan di sini dan isi air tuh teman-teman. Kita lihat ada kacang kedelainya di dalamnya ya, ada kacang kedelainya tuh tuh. Jadi senang sekali nyamuk bertelur di sini tuh. Jadi kita panen saja sebelum dia jauh-jauh ataupun sebelum dia menjadi nyamuk dewasa ya. Nah, ini ditaruhnya di tempat yang lembab, teman-teman. Kita lihat ikannya nih. Ini belum dikasih makan. Tuh, teman-teman. Ini ikannya. Nemo. Lihat ini. Ikan yang mau kita kasih makan. Tuh, tuh. Oke, teman-teman. Kita geser dulu. Mari kita panen dulu, teman-teman. Seperti ini. Jadi pelan-pelan cara ngambilnya, teman-teman, supaya dia tidak kabur ke bawah ya. Sejentik-jentik buah ini. Teman-teman, mantap tuh, banyak sekali ya. Taruh sini dulu. Sibuk lagi. Dapat sedikit. Lihat airnya. Dia si nyamuk senang bertelur di seperti ini nih. Nah, kita taruh sini, kita kocok-kocok dulu supaya dia berterbang acak dulu. Taruh sini. Nah, baru kita tuangkan. Tuangkan seperti ini, teman-teman. Nah, setelah itu kita campurkan saja ke sini langsung. Lihat tuh, kecil-kecil ya. Ini dalam sehari juga habis, teman-teman. Tenang saja. Waduh, yang satunya sudah lapar juga, teman-teman. Jadi kita kasih juga ya. Makan banyak. Kita lihat, teman-teman ya. Nah, jadi dia makannya tuh. Lahap sekali tuh. Mantap. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya.